kita akan memakai pembangunan jalur ganda kira condong gede bagi. Kita mulai dari sini, Spur Badung, Kircon, sisi barat. Masuk jalur 2. Oh, jalur 1 ya. Sudah terhubung dengan Wesel dan sepertinya ujung jalur 1 nanti juga jadi Baduk. Stasiun Kiara Condong, di situ nampak seperti mau ada peninggian peron. Udah mau berangkat lagi ini ya, udah hijau. Ini dia untuk pembangunan peron tinggi di Stasiun Kiara Condong. Kita lihat dari jalur 3 sekarang, memanfaatkan kereta yang berhenti di jalur 3, dan ini belum dipasang dengan atap. Peron tinggi itu nantinya untuk kereta jarak jauh, tapi belum dipasangin atap. Nah, kita akan lihat segmen ini, Kiara Condong Gede Bage, yang mana saya lihat dari video punya orang itu perkembangannya sudah luar biasa, sudah signifikan. Nah, kita masuk ke single track yang nantinya akan segera dioperasikan double tracknya. Ini dia di sisi kiri kereta, dan ada di sisi kanan kereta. Untuk jalur gandanya ini di sisi utara elevasinya lebih tinggi daripada jalur yang lama. Kan jembatan yang baru aja lebih tinggi daripada jembatan yang lama. Ya,
data-datanya, apakah nanti shifting track atau peralihan ke jalur baru dulu, terus traso lama ditinggikan, atau langsung beroperasi jalur gandanya. Ini masih yang harus saya cari tahu ya. Dari Kircon ke arah Gede Bage ini sebagian besar relnya sudah terpasang, bahkan waktu itu MTT sudah masuk, sudah memecok jalur barunya. Ditunggu ini info switchover-nya kapan. Nah itu ada Blazer CSM sedang standby di jalur baru. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Gede Bage. Dan ini. Jadi pemasangan relnya sudah selesai semua, tinggal shifting track alias tinggal switch over saja. Di sini akan ada peralihan dari jalur lama ke jalur baru dan baru ke jalur lama. Ini juga mancing diri kan? Terpasikan.
Jadi ini paling